Udah. Itu bawa apa di ransel? Ini biasa komandan. Tahu enggak lu, Gem? Tujuan dibentuknya. Iya, tujuan dibentuknya tim Maungga Lungkung ini untuk memberikan rasa aman pada masyarakat, khususnya warga Tasikmalaya. Kita lihat nih, ini Kasubdit Dalmas nih, tim Maungga Lungkung nih baru datang. Saya mau pengen nanya-nanya. Tano, udah? Itu bawa apa di ransel? Ini biasa komandan nih buat alat sholat. Oh, coba lihat, boleh nggak? Kita geledah ya. Lihat, itu orang lain tuh nggak ada yang bawa tas. Nih di sini. Ya, oh, dia bawa tas banyak. Coba lihat tim Maungga Lungkung tasnya isinya apa? Coba. Ini alat sholat nih. Oh, pesawat HT. Terus apa lagi? Ini kalau ada nyoblos ada teropong. Oh, ada teropong? Iya, ada. Waduh, coba gimana pakainya? Di teropong yang tidur di teropong tuh. Nih, cuma teropong lainnya. Ah. Nanti kalau ada yang mau sajam, bawa apa kelihatan dari jauh. Kelihatan ya. Coba lihat tuh. Oh iya. Apa lagi? Coba tasnya. Ini di sini ada alat salat, Monan. Tapi enggak ada nasi bungkus kan? Alhamdulillah, Monan. Puasa dong. Oh iya ya. Ini sejadahnya. Mau ngelonggong ya. Ini kalau kolor kita pakai ini. Bawa apa? Oh iya, itu kolor. Ini koko dan oh, koko baju koko untuk sholat ya. Nah, ini jadi kalau kotor kita luar biasa ya. Wah, ini kain khas mana tuh? Tasik ya? Ini Tasik kan? Asli Tasik. Waduh, luar biasa. Jadi kemana-mana pantas ransolnya paling gede sendiri. Iya dan. Pertanyaannya kenapa ransolnya dibawa-bawa terus nggak simpan di mobil? Takut lupa. Oke. Karena tasnya sama ini banyak. Tas sama. Tapi hari ini tetap puasa ya? Alhamdulillah kemudian. Hari keberapa nih? Ini hari ke-16, Mona. Tapi kok nggak kempes-kempes perutnya? Makanya saya bingung, Mona. Buka puasanya 2 piring kali ya? Makanya malam-malam 2 kali, Mona. Ketahuan. Iya, sama dengan Mang Ucup. Puasa gemuk aja tetap. Iya. Ya. Oke? Mantap, Mona.